Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat ini hari yang sangat barakah. Untuk kita melakukan kebaikan, kita beramal soleh, kita minta ampun, taubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hidup kita ni sentiasa mendapat rahmat dan petunjuk Allah SWT. Alright, hari ini Abang Abu just nak bagi tahu satu benda yang bermain di fikiran saya. Bila kita memulakan sesuatu, bukan mudah. Kadang-kadang ada orang yang berkorban masa, tenaga, duit dan sebagainya untuk memulakan sesuatu. Tetapi, bila kita dah mulakan, ada yang terus mencapai kejayaan yang luar biasa. Right, lebih-lebih lagi bila kita memulakan sesuatu untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan untuk diri kita, orang lain dan sebagainya. Benda yang membawa manfaat pada kita dan juga mungkin pada ummah juga, ya. Jadi bila kita buat benda tu, right, ramai orang mencapai kegagalan. Lebih daripada 80% daripada orang yang memulakan sesuatu gagal. Kenapa gagal? Sebab yang paling ketara dan paling utama adalah mereka tidak menghabiskan apa yang mereka mulakan. Mereka melepaskan separuh jalan, mereka tinggal separuh jalan dengan pelbagai alasan. Macam-macam alasan dia bagi. Contohnya, alamak tak boleh lah, aku tak boleh lah. Contohnya, tak ada masa lah, itu salah lah, ini salah. Mereka memberi alasan menyalahkan orang lain. Sebaliknya tidak mengambil tanggungjawab untuk menghabiskan apa yang mereka melakukan. Bila kita tengok karakter orang-orang yang berjaya ni adalah orang-orang yang menghabiskan apa yang mereka mulakan. Walaupun mereka tak mencapai apa yang mereka inginkan, tapi mereka menghabiskan apa yang dia nak buat tadi. Alright? Jadi inilah satu kekuatan, satu karakter yang menjadikan mereka buat apa pun sama. Jadi pastikanlah kita bila kita memulakan sesuatu, kita tengok niat kita tu apa dan kita teruskan walaupun pelbagai cabaran, ujian, dugaan yang datang ni, kita tetap berjuang untuk menghabiskan benda tu. Right? Itu sajalah yang Bambu nak sampaikan hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.